Oke, jadi di video kali ini aku pengen kasih informasi penting teman-teman mengenai skrip yang ada di Growtopia yang meresahkan ya guys ya. Karena dengan skrip ini mereka bisa bertindak atau jadi seperti moderator guys. Jadi mereka itu bisa bikin diri mereka itu seperti moderator guys, karena mereka punya kekuatannya gitu cuy, astaga. Pokoknya skrip ini meresahkan guys ya. Kalau nggak dibenerin secepatnya guys ya, bikin Growtopia itu bakal rusak guys. Jadi kalau kalian penasaran, kalian tonton aja videonya sampai habis, biar kalian itu juga nggak kena scam guys. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Oke guys, jadi tadi malam ya guys ya, aku live stream. Ada viewers yang bilang kalau misalkan ada skrip baru di Growtopia, yang mana skripnya itu bisa membuat karakter player itu bakal invisible guys, atau menghilang ya guys ya. Nah jadi sebenarnya kekuatan seperti itu dimiliki oleh moderator guys. Jadi kalau kalian tahu kan moderator itu bisa ngilang kan, biar dia itu bisa ngeban word-word casino atau word scammer gitu guys. Nah jadi fungsi atau kekuatan menghilang itu ternyata bisa dilakuin sama skrip itu juga guys. Dan katanya guys, skripnya itu udah memakan banyak korban cuy. Maksudnya udah banyak player yang kena scam sama skrip itu guys. Karena dia bisa ngilang, ya dia bisa jalan-jalan gitu katanya guys, untuk ngambil item-item yang kedrop gitu. Jadi dimanfaatin buat scam drop game. Terus katanya ada juga player kasino yang kena scam sama skrip ini ya guys ya. Tapi ya gitu sih guys, aku juga gak tahu nih. Tapi waktu aku live stream tadi malam, ada viewers juga atau temen aku yang langsung kasih tunjukin skripnya itu gimana guys. Dan bener-bener guys, bener-bener nyata di mata aku guys, dia itu bisa bikin player dia itu atau karakter dia itu ngilang ya guys ya. Walaupun wujud asli karakternya itu tetap ada guys, tapi karakter yang asli itu tetap diam di tempat, sedangkan dia yang menghilang itu atau invisible itu bisa jalan-jalan guys. Sumpah guys, ini kalau nggak cepet-cepet dibenerin sama Growtopia, bakal menurut aku ya bakal berpengaruh besar sih sama Growtopia. Pokoknya tadi malam ya guys ya. Dan tadi malam juga udah sempat update guys, udah sempat maintenance atau restart server, tapi bentar doang dan ternyata belum di fix juga sama Growtopia. Aku kurang tahu apakah pagi ini atau hari ini guys itu udah di fix. Coba kalian nanti komen di video ini ya guys ya. Oke, jadi aku bakal kasih tunjuk aja live streamnya guys tadi malam, dimana viewers aku itu Om Wahyu ya guys ya, dia kasih tunjuk gimana scriptnya itu bekerja guys. Oke, jadi kita langsung cek aja ke live streamnya cuy. Nah, oke guys, jadi di sini aku udah di live stream aku guys, dan kalian lihat di sini ada akun dari Om Wahyu, dan di sini ada item-item yang dia drop guys. Jadi di sini dia bakal menghilang dan dia bakal ngetag item-item itu cuy. Coba kita lihat ya guys ya. Sumpah guys, kocak cuy. Nih ya. Nah, udah guys, udah dijalanin skripnya cuy. Nah, tuh kan teksnya gerak kan guys? Sementara akun dia ada di sini cuy, player dia ada di sini cuy. Nah tuh kan dia jalan-jalan guys, tapi karakternya itu nggak kelihatan guys. Coba ya dia jalan ngambil item guys, coba kita lihat cuy. Hilang loh guys, nggak kelihatan, invisible. Nah tuh kan dia bisa ngetag item cuy. Nah tuh kan guys, astaga coy. Aduh, rusak guys, rusak. Dan kalau dia ngechat atau nulis sesuatu itu bakal muncul ya guys ya. Coba kalian lihat guys, munculnya itu bukan di karakter yang ini guys, tapi di karakter yang invisible itu cuy. Coba kita lihat guys, dia bakal ngechat nih guys. Nah guys, mods in here, munculnya itu di sini guys. Artinya dia sedang ada di kiri kita guys, dan yang di kanan itu dia cuman diam doang guys, cuman diam doang, nggak gerak cuy. Bahkan nanti aku tinju pun guys, aku tinju yang ini tetap nggak ngaruh guys ya. Coba kita lihat guys, coba kita lihat, kita tinju loh guys. Aku matiin pas jammernya guys biar bisa aku tinju cuy. Nih, walaupun udah aku tinju guys, nggak ngaruh cuy. Karakter yang itu nggak gerak sama sekali ya guys ya. Tuh kan guys, gak bisa cuy. Sementara karakter yang ngilang itu bisa kita pull guys. Coba ya, kita lihat ya. Nih, waktu aku nge-pull karakter yang nongol gini, yang ke-pull itu malah yang ngilang itu cuy. Sumpah cuy, skripnya aneh guys. Astaga. Sumpah guys, kalau nggak dibenerin sama GT ini secepatnya guys ya. Nah tuh kan dia nongol lagi guys.
Kalau nggak dibenerin ini bakal merusak GT guys. Karena bakal banyak scammer yang bermunculan cuy, banyak yang memanfaatkan teknik ini untuk nge-scam dan lain sebagainya guys. Pokoknya berbahaya ini cuy. Rusak, rusak guys, rusak, rusak sumpah. Ini baru kelihatan guys. Nah, ini kan udah dimatiin kayaknya scriptnya guys. Ini kan udah kelihatan lagi dia guys, udah gerak-gerak lagi gitu cuy. Oke, kita balik lagi ke GT-nya guys. Nah, jadi seperti itu cuy scriptnya guys. Astaga, aku kurang tahu juga sih, walaupun di GT itu sebenarnya udah banyak cheat ya guys ya, tapi ini cheat-nya bikin aku wow aja sih guys. Karena kalau aku mikir-mikir, kalau aku pengen jadi orang jahat nih guys, dengan trik seperti itu aku bakal bisa banyak ngelakuin hal-hal yang gak jelas cuy. Kalian kan mungkin kalau pengen punya kekuatan, mungkin salah satu kekuatan yang pengen kalian punya itu adalah gak kelihatan kan guys. Nah, ini juga sih guys, di Growtopia kalian bisa ngelakuinnya cuy. Tapi hati-hati guys, aku ingetin hati-hati, karena nanti kalian bisa jadi kena ban guys. Hati-hati guys ya, yang mau guna-gunain script ini atau mau coba-coba script ini, hati-hati cuy. Resiko ditanggung oleh pemenang ya guys ya. Oke cuy, jadi itu aja guys mungkin untuk video kali ini guys. Informasi yang penting untuk kalian ketahui tentang script yang ada di Growtopia ini cuy. Ini aduh sumpah parah guys. Semoga cepat dibenerin sama Growtopia ya guys ya. Dan kalian jangan coba-coba buat gunain script ini. Siapa tahu nanti kalian kena ban. Nanti yang ada kalian malah nyalahin saya, atau malah nangis-nangis guys, DL kalian hilang. Pokoknya hati-hati guys. Pokoknya kalau kalian mau coba-coba juga, ya nggak apa-apa, resiko tergantung sama kalian sendiri. Nah, kalau kalian suka sama videonya guys, jangan lupa di like guys. Di like cuy. Dan jangan lupa buat klik juga tombol subscribe yang ada di bawah cuy. Kita tembusin guys 6.000 bahkan 10.000 subscriber cuy. Oke guys, karena tanpa bantuan teman-teman semua, kalian YouTube channel ini tentunya bukanlah apa-apa guys. Dan jangan lupa juga guys buat cek aja live stream aku guys. Aku bakal usahain untuk live stream setiap hari. Siapa tahu kalian bisa menang giveaway juga di video live stream aku cuy. Jadi kalian tontonin live stream aku. Nah, makanya kalian jangan lupa subscribe untuk dapat notifikasi live stream cuy. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya ya guys ya. Nah, jadi mungkin itulah guys untuk video kali ini guys. Semoga kalian suka, semoga kalian terhibur, semoga infonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kalian komen aja di kolom komentar. Kita ketemu lagi di live stream lagi di video-video selanjutnya. Dadah.